Iya, jangan lupa. Hmm. Halo teman-teman. Kita ambil barongan. Cepat ah. Di rumah eh, Mas. Mas Tombe, ini barongannya banyak. Banyak ya, Mas Abi? Ya. Teman-teman, barongannya banyak. Ada yang rambut hitam. Hitung Mas Abi, barongannya berapa? Hitung-hitung mulai kok ini. 1 2 8 tambah iki 9 10. Oh, ini barongannya banyak sekali, bisa pesan di Mas Tombe. Tuh, mainan anak sekalian memperkenalkan budaya pada anak, kesenian khas Blora. Ini minat barong asing di kenti dandani Mas Tombe sarunge. Yang putih sing mana? Yang mana itu ini yang ini ya Mas Tombe ya, sing apik sing ndi Mas? Ada belangnya, katanya ada coklatnya. Dia hari mau coklat. Minta mana? Si putih aja, Mas. Katanya yang putih. Minta yang hari mau putih. Kasih sarung. Dipasang sarungnya. Sawi mergawe teng pundi Mas Tombe? Pabrik ra kok? Duh. Bagian apa? Duh. Berarti barengane Mas Baruno barang gitu. Oh. Kepalane yang itu, Pak. Kepala sat pambe. Nggih, sate. Kancaku iki. Baruno Mas Gunawan di sana kono. Iya, Mas. Iya, sampe. Dia kerjaan anu dia tambah. Barongan sampe. Kita ini video ini ya wis. Ono sampean tak delok. Teng ngendi? Ning YouTube YouTube. Konek ning barongan nggih, Pak. Lah iya akeh. Akeh wis sampean. Ini barongannya banyak sekali. Bisa ke sini. Jadi Mas Tombe ini belajarnya otodidak. Enggak ada yang ngajari, pernah ikut orang sedikit terus dikembangkan sendiri ya Mas Tombe ya. Kreatif sekali. Masih bujangan? Masih bujangan, kreatif golek duit. Kreatif golek duit. Pinter golek duit. Juga pemain barongan juga, tapi karena saat ini lagi pandemi ya Mas Tombe, lagi pandemi aktivitas kesenian belum boleh, jadi ya sementara ya perajin barongan sama pekerjaan lain. Kalau nggak pandemi wis laris ya Mas ya tanggapannya, apalagi besar kemarin ya, bulan besar kemarin nah ya di cancel. Ini memasang selimut barongan tuh sih. Selimutnya ini si model lore enggak keren ya Mas Tombe. Jalu lore kayak harimau jadi. Sing kayak cat itu rupane oren itu. Mas Abi mau nyoba. Wah.
piye barongan putih? Wah. Enteng iki senengen deh nih. Ini kaboten kok. Terus selimutnya. Berarti selimutnya emang gitu, Kak. Nih. Mas Abi suka sekali teman-teman nyoba barongan rambut putih. Ah ini. Ah. Dengan rambut putih, awas telas rasabar rasabar ya gak sabar teman-teman ini ya. Ini teman-teman si ngon cilik ganti selimut. Saya ngajarin nari apa? Cakil sih. Tidak makan sakit, sakit juga. Oh. Tak kembang ke kan sakit. Ternyata payu. Okay. Wes tahu payu. Maksudnya wes tahu payu sering. Mon berarti? Mon, ya pak, monggo. Temon Banyubang. Mon itu pertama ajaran nyucuk di kali temon. Pertama gendagel, ini kali temon. Loh, sampai dagel barang? Wah, akrab karo teman. Pertama teman neranu yo laris MC bareng kayak gimana? Mas Tombe, ini kita bayar kekurangannya, Mas. Dados pinten berarti? Tambah selimut iki 70. Ya. Kenapa? Pas nggih. Oke, enggak apa-apa Mas Tombe. Ini Mas Tombe. Jadi di sini barongannya bagus-bagus, bisa ke sini. Kayak gini harganya berapa, Mas? 170 ini per barongan. Monggo ke sini, kesenian asli Blora. Desa Tempel Mabang Tengger, Dukuh Tengger. Mas Tombe kreatif. Semua bisa, nyakil bisa dan lain-lain. Saya masih pandemi. Ini dedengkotnya Tarulo Adijoyo. Main paling jauh neng di Mas. Rembang pernah, lomba pernah. Ya dikasih pitau, ada pitane, bagus ya Bi. Ini pitane tuh ganteng lagi, ketok ganteng. Kayak barengan tenan saya. Apik Kak, jajal Kak. Putihnya mana kowe, ini apa ini? Ini. Oh ya. Lihat depannya Kak. Punya kirim Pak, makane jenengan tahu ini. Ayo. Kirim di
Anu, Mbak Koni. Hadap sini ya. Oh, ini tuh ada pitanya. Wapi kak saya enggak. Ada pitanya. Tali. Iya, yang jaluknya tali ben iso di iku lho, tangane iso joget jarene. Napa? Iso dijoget no keluar-keluar. Mboten saged enek. Ora iso. Maksudnya tali rambut kanggo gentelan. Iya kayak iya enek iso. Gak bisa ya kekecilan ya mas. Boten itu kan ukurannya copotan. Sing niku lho pas yang ukuran 20 boten itu satu. Ya soalnya kok nek barbar. Ini barongan putihnya sudah jadi. Bagus sekali. Oke Mas Tombe, terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita pulang dulu, nanti kita main.